Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama menyaksikan sebuah diskusi atau debat yang ini cukup menarik untuk kita simak, di mana di dalamnya ada Ustadz Suma dan juga para teman-temannya dan juga ada para apologet Kristen di dalamnya. Dan kita akan melihat bagaimana di kesempatan kali ini dalam diskusi mereka sedang membahas tentang di mana Ustadz Suma melontarkan suatu tuduhan mengatakan bahwa Yesus mati di kayu salib itu merupakan suatu kutukan. Dan hal inilah yang menjadi bahan perdebatan mereka di hari ini, bagaimana para apologet Kristen mencoba menjelaskan tentang apa yang dimaksudkan kutuk yang dimaksudkan dalam Galatia seperti itu. Maka dari itu, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita simak videonya. Silakan kita memberikan komentar, komentar yang baik, positif, saling membangun, bukan untuk saling menyerang satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mengatakan tokoh Islam sendiri di Malaysia, bukan saya. Kamu ngikutin itu video itu. Yang ngomong tuh orang Malaysia, tokoh yang di Malaysia sendiri, bahwa akhlak tado. Itu bukan saya, kalau saya kan nggak tahu apa-apa tentang itu. Ya, itu yang ngomong orang Malaysia, tokoh di Malaysia itu ya. Ya, syukurnya. Selamat kan pagi, Pak Martin. Maksudnya, akhlak tidak ada itu apa maksudnya? Di dalam Islam tidak ada akhlak gitu. Coba Pak Martin lebih jelaskan lagi. Udah lama nggak pernah ketemu dengan Pak Pendeta Martin Ali. Ya, salam, Saudara Jufri. Luar biasa kita ketemu lagi ya. Itu yang saya hanya jelaskan tentang pernyataan dari tokoh itu Islam Malaysia. Bukan saya yang mengatakan. Dia yang mengatakan bahwa akhlak tado. Bukan saya yang mengatakan. Tokoh Islam Malaysia. Dia bandingkan dengan Singapura gitu loh. Kenapa Singapura yang bukan Islam bisa lebih kaya dari Malaysia itu? Karena dia bilang karena memang akhlak tado, katanya kan gitu. Jadi bukan saya, Pak Jufri, ya bukan. Jadi tokoh Malaysia sendiri yang membandingkan dengan Singapura. Jadi ya, itu masalahnya di situ. Kalau menilai Islam itu Pak Pendeta Maten hanya melihat dari sisi kehidupan duniawi, itu berarti Pak Pendeta hanya debaters ece-ece. Islam itu dilihat dari kitabnya, Pak. Kebenaran sebuah agama itu dilihat dari kitabnya, bukan dilihat dari perilaku umatnya. Kenapa? Jangankan kita yang manusia biasa, Adam alaihi salam yang bertemu langsung dengan Allah, yang adalah manusia pertama diciptakan oleh Allah, masih juga bisa menyeleweng dari aturan Allah. Apalagi kita manusia biasa ini yang jauh dari kehidupan Nabi, yang hanya dituntun oleh kitab suci, apalagi mereka yang dituntun dengan hanya kitab terjemahan. Jadi pematen nggak bisa melihat itu. Skala kecil kalau kita ingin menilai dari sisi kehidupan manusia, di negara kita aja ini, Pak. Di negara kita ini ada beberapa provinsi. Coba Bapak lihat, provinsi yang paling, boleh dibilang paling tertinggal itu provinsi mana, Pak? Dan bagaimana perilaku kehidupan mereka di sana, Pak? Lalu siapa yang, agama apa yang mayoritas di sana, Pak Martin? Lihat kelakuan mereka, lihat cara hidup mereka, lihat pola berpakaian mereka. Hidup seperti barbar itu di mana di wilayah Indonesia ini? Dan itu penganut agama apa yang mayoritas di sana? Jadi nggak usah lihat yang di luar, Pak. Kita melihat agama itu dari kitab sucinya, bukan dari perilaku manusianya. Kalau Bapak melihat perilaku manusianya, Pak, coba Anda lihat bagaimana seorang Nabi Musa yang membebaskan Bani Israel dari perbudakan Mesir ingkar terhadap firman Tuhan yang ada di dalam kitabnya Musa. Sementara saat itu Musa masih ada. Masih mending orang-orang jahiliyah. Ya, orang jahiliyah, mereka menyembah batu misalnya, menyembah pohon, menyembah api. Wajar, nggak ada nabi datang kepada mereka. Nggak ada kitab suci datang kepada mereka. Lah, umatnya Musa, pada masa Musa, sering bersentuhan dengan keberadaan Allah, umatnya masih ingkar, tegar tengkuk. Jadi kita nggak bisa menilai dari situ.
perilaku manusia di dalam Al-Quran sebelum diciptakan, malaikat sudah nyatakan kepada Allah. Ya, ya Allah, kenapa hendak engkau menciptakan makhluk bernama manusia sementara engkau tahu bahwa kelak mereka akan melakukan pertumpahan darah dan kerusakan di muka bumi. Surah Al-Baqarah, itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Tapi faktanya Allah mengatakan ini a'lamu ma la ta'lamun. Allah mengatakan, hai malaikat, sesungguhnya aku lebih tahu daripada engkau. Sehingga Adam diciptakan, Pak Martin. Jadi Pak Martin tidak bisa menilai orang itu dari sisi agamanya, Pak. Apa dari sisi perbuatan? Kalau kita mau lihat dari sisi perbuatan, dari negara mana AIDS itu berasal? Apa agama mayoritas mereka? Ayo, dari mana persendalan gay, lesbian itu berasal mayoritas? Agama apa yang mereka anut? Ayo, dari mana narkoba itu berasal? Agama apa yang mereka anut? Ayo, dari mana siapa negara-negara mana yang memproduksi alat pembunuhan, Pak? Seperti rudal dan lain sebagainya, senjata api dan lain-lain sebagainya. Itu negara mana, Pak? Yang mayoritas agamanya agama apa? Jadi Bapak nggak bisa melihat kebenaran sebuah agama dari perilaku manusia. Kebenaran agama itu hanya bisa dilihat dari menggunakan akal sehat dan juga kebenaran kitab suci. Itu, Pak Martin. Ya, terpaksa saya harus ngajarin Pak Martin pagi-pagi, meskipun Pak Martin masih aktif di gereja, tapi kayaknya Bapak masih perlu ditatar deh. Ya, masih perlu ditatar Pak Martin ini dalam segi pola pola pikir. Karena wajar, Pak Martin kan nggak menggunakan akal sehat lagi, kan? Jadi Yohanes 10 itu menjelaskan tentang kehadiran Yesus sendiri. Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri. Aku datang supaya memberikan punya hidup dan mempunyai dari segala kelimpahan. Itu intinya Yohanes 10 itu. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membinasakan. Tapi aku datang supaya memberikan mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Itu jadi coba Anda artikan dulu dengan benar. Ya. Jadi yang dimaksud dengan pencuri itu adalah iblis. Iblis itu yang mencuri dan membinasakan. Dia itu menipu manusia, itu loh. Kan dia bilang gitu, aku datang supaya mereka punya hidup. Iblis itu membinasakan, membuat orang mati. Jadi manusia sebelum Yesus itu adalah orang yang berada di bawah kuasa iblis. Itu loh, orang yang sudah jatuh di bawah kuasa iblis setelah Adam dan Hawa itu. Sehingga manusia itu sudah kehilangan kemuliaan Allah, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Seorang pun tidak. Jadi seluruh manusia di dunia ini, semua adalah orang berdosa, mau nabi manapun. Mulai dari Abraham itu semua itu orang berdosa itu. Satu-satu manusia yang suci, yang sempurna, yang tidak berdosa sama sekali adalah Yesus. Dia manusia yang sempurna dan suci. Itu yang mau dikatakan seperti itu. Makanya dia katakan, pencuri datang hanya untuk mencuri. Yaitu iblis yang menghasut manusia, sehingga manusia jadi jahat dan menyusahkan banyak orang. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Itu saudara Joel ya. Jadi maksud ayat itu supaya kita mengerti dengan baik. Maksudnya itu apa? Yang pencuri itu ajar iblis. Karena manusia di dunia ini ada dua, saudara Jul ya, ada dua kuasa, iblis dan Tuhan. Jadi kalau bukan Tuhan yang berkuasa atas manusia, berarti dia sudah berada di bawah kuasa iblis. Kira-kira begitu tuh, ya, pengertiannya. Jadi ayat itu mau menjelaskan tentang itu. Kalau di dunia ini manusia yang tidak berada di bawah kuasa Tuhan, dia sudah berada di bawah kuasa iblis. Buktinya apa? Akhlak. Akhlak manusia itu menentukan dia orang benar atau tidak. Ya. Bukan agama ya, akhlak pribadi. Jadi tiap pribadi yang tidak benar itu berarti bukan dari Tuhan itu. Itu jadi kita bedakan bicara soal agama ya. Bukan kita tidak bicara agama di sini. Kita bicara tentang pribadi manusia yang mengandalkan Tuhan dan mengandalkan manusia, mengandalkan dunia ini atau iblis. Gitu. Ada dua, cuma dua. Kalau dia tidak mengandalkan Tuhan berarti dia sudah mengandalkan iblis. Karena iblis yang akan menghasut. Nah itu kalau Anda mau bicara tentang Yohanes 10 itu. Intinya di ayat 10 itu. Jadi dia bicara tentang iblis yang datang menghasut manusia sehingga manusia itu akhlaknya rusak. Jadi kalau kita bicara akhlak itu penting, orang tidak bisa sombong dengan dirinya kalau dia perbuatannya tidak baik, itu pasti itu orang tidak beres, gitu aja, gampang ya. Jadi orang bisa diukur, harus diukur dari akhlaknya sendiri. Kalau orang yang baik, itu dia akhlaknya baik. Yang tidak baik itu agama manapun, pasti itu bukan tidak baik, itu berarti dari iblis gitu. Nah itu saudara Jo, jadi kalau Anda angkat Yohanes 10 itu ya, intinya di ayat 10 itu Anda baca, sehingga di situ mau membandingkan dengan kedatangan Yesus dan iblis itu ya. Yang mula-mula datang itu adalah iblis yang menghasut manusia. Itu Yesus mau bedakan di sana. Maka Yesus katakan pencuri datang hanya untuk mencuri dan membinasakan. Itu yang dimaksud Yesus ayat 10 itu adalah iblis. Tetapi aku datang supaya mereka punya hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Ya, oke. Okay. Baik, Pak Martin, terima kasih banyak atas paparannya. Bapak ingin mengajak saya melakukan pendekatan Bible dengan sudut pandang Bapak mengelak daripada ayat 8 dengan mengatakan iblis, dengan mengatakan semua manusia yang datang ya, apa yang mengajarkan kebenaran sebelum dia datang adalah orang yang dibawa kutuk daripada kesalahan Adam. Itu aja terus Bapak putar-putar dari sejak Bapak pertama kenal dengan saya.
Saya bukan ngajarin, Pak. Bapak adalah pendeta yang dibayar, sehingga Bapak keluar-keluar dan menggunakan kitab yang Bapak imani. Saya adalah penginjil, Pak, yang tidak dibayar, tetapi murni belajar kitab Bapak untuk menyelamatkan manusia dari penyesatan yang Bapak lontarkan setiap saat. Pak Martinelli, kalau Bapak ingin mengangkat ayat 10 dari Yohanes 10 ayat 8 yang saya suguhkan kepada Bapak, tolong awali dengan ayat pertama. Yesus dikatakan gembala yang baik, tetapi di sisi lain dia mengatakan ibunya adalah pencuri dan perampok. Analisa ini bukan tidak berdasar, Pak. Coba Bapak ambil ayat 8, terjemahkan ke dalam seluruh bahasa daerah yang ada di Indonesia. Lalu apakah semua orang Kristen itu memiliki paham yang tinggi, layaknya Pak Martin? Kalau Pak Martin memahami kekristenan itu dengan paham yang tinggi, meskipun Bapak tidak lagi menggunakan otak, gitu loh. Orang Karo misalnya, ketika gospel diterjemahkan ke dalam bahasa Karo, apa orang Karo pahami kemudian? Kerine sire leben asangken, aku pinangkok dengan perampok, jana labo labikan diri-diri iya. Itu gimana ceritanya? Belum lagi orang Toba, diajarkan juga dengan ayat itu, saluhut angka naung majoloani ahu, panangkok doi jalan pamangkus, alendal, ditangihon angka kabiru-biru anasida, dan seterusnya. Belum lagi orang Makassar, belum lagi orang Aceh, belum lagi orang Mamasa, belum lagi orang Bugis, dan seterusnya. Jadi kalau ayat-ayat ini, kitab suci ini dijadikan sebagai sebuah acuan pembentukan akhlak umat, maka celaka, dan fakta di lapangan kita lihat coba seperti apa. Ya, Bapak boleh bangga karena Anda adalah pemuka agama, tapi Bapak coba lihat di lingkungan kehidupan manusia yang membuat kerusakan, yang membuat kekacauan. Anda boleh menuduh umat Islam, tetapi lihat faktanya. Di mana basis Bapak bermukim, disitulah kita lihat bagaimana kezaliman-kezaliman itu terjadi. Ketika Yohanes 8 ayat 10 ini diterjemahkan ke dalam bahasa Makassar, sikam taubat tua ri luanganku, sanging palukka siagang paila, ya, mingka tapi langin riai, gimbala kahasa rana, nikahana, dan seterusnya. Dalam bahasa Bugis lain lagi, sinina ya boleh rioloku, ya nari tu pangas si bawa perampok, ya nasini bimbalae, dek nak kalingai dan nak menange, dan seterusnya. Tidak ada akhlak baik dari ayat ini. Bapak mau katakan lihat dari ayat 10, itu adalah persoalan belakangan. Makanya aku bilang, ketika berbicara mengenai akhlak sebuah umat, jangan lihat perilaku umatnya, lihat kitabnya. Seperti apa kitabnya membentuk karakter manusia itu sejak dia kecil. Pak Martin, coba menutupi ayat ke-8 dengan mengangkat ayat 10. Coba Anda lihat dari ayat pertama, Pak. Aku berkata kepadamu. Siapa yang berkata? Yesus. Apa kata Yesus? Sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dia memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Saya tanya sama Bapak. Bapak menjadi pengikut Yesus, Bapak Bani Israel. Bapak pengikut Yesus itu pernah dibaptis oleh Yesus atau Yohanes? Nggak pernah kan? Bapak menjadi pengikut Yesus hanya dengan embel-embel kata label agama Kristen yang artinya pengikut Yesus. Apa benar Bapak ini masuk menjadi pengikut Yesus melalui pintu? Tidak. Ayo. Jadi yang dianggap pencuri di situ adalah yang mengambil kitabnya Yahudi tanpa sah. Mengambil kitabnya Bani Israel dengan cara ilegal. Anda mengambil kitabnya orang Yahudi, Anda menuhankan Yesus. Siapa yang perintahkan Anda menyembah Yesus? Ada ajaran Yesus seperti itu? Enggak ada. Ada ajaran Musa seperti itu? Enggak ada. Ada ajarannya Abraham, Ishak, Yakub seperti itu? Enggak ada. Berarti yang pencuri yang dimaksud itu adalah Bapak dan seluruh umat yang Bapak wahi. Ini kita berbicara mengenai akhlak. Bapak yang menyinggung akhlak kan? Sekarang Anda menjadi pengikut Yesus. Anda melalui pintu apa? Ayo. Yesus sendiri kepada murid aslinya yang hidup sama dia, diam bersama dia, bergaul sama dia, berpesan kepada ke-12 muridnya. Jangan engkau keluar ke bangsa lain. Jadi kalau ada kitab yang mengatasnamakan Yesus, mengajarkan untuk menjadi pengikut Yesus dengan cara menyembah dia, makan babi, dan seterusnya, itulah pencuri. Bukan domba-domba yang asli, tetapi domba-domba yang manjat tembok masuk ke dalam pengajaran ajaran Yesus. Jadi kalau Bapak ingin mengangkat sebuah tema, menutupi ayat 8 yang menuduh Yesus, ya apa yang saya katakan Yesus menuduh semua orang datang setelah sebelum dia adalah pencuri dengan mengangkat ayat 10, maka Bapak pun harus tahu Yesus itu menyindir Bapak. Pencuri itu adalah dia yang bukan Yahudi tapi ngaku pengikut Yesus. Sekarang apa dasarnya Bapak mengaku pengikut Yesus? Bapak orang Ambon, Bapak orang Manado, Bapak orang Gorontalo, Bapak orang Bugis, Bapak orang Makassar. Bapak bukan Bani Israel. Bapak mengkitabkan bawa nama Hashem, bawa nama Elohim. Bapak siapa? Hah? Jadi yang pencuri itu nyata. Kalau Bapak ingin lari dari konsep yang ada di dalam ayat 8 ini, semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Ayo, berarti Maria kena, Yusuf kena, Daud kena, Abraham kena, Yakub, Ishak kena semua. Terus Bapak ingin asumsi. Oke, kalau Bapak ingin berasumsi, saya pun bisa melakukan itu. Nah, sekarang kembali kepada akhlak. Akhlak apa yang ingin Yesus ajarkan setelah Yesus mengatakan semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok? Silakan. Perikop itu judulnya Gembala yang Baik. Artinya, kalau dia katakan sebagai gembala yang baik,
tentu bertentangan dengan gembala yang tidak baik. Ini Saudara Jul ya. Anda kalau makanya baca Alkitab enggak mudah. Anda baca judul bahwa di situ gembala yang baik, berarti dia mau membicarakan gembala yang tidak baik. Itu ngerti enggak? Jadi bukan orang tuanya Yesus yang dikatakan di ayat 8 itu. Orang yang datang sebelum aku itu ada, itu yang dimaksud itu iblis. Itu loh. Bukan orang tuanya. Kalau manusia semua sudah saya bilang, semua manusia itu mulai Abraham itu sendiri juga dia bilang orang percaya itu orang berdosa semua. Semua nabi itu orang berdosa. Satu-satunya manusia yang pernah lahir di dunia yang tidak berdosa, yang sempurna itu cuma Yesus. Makanya Yesus itu yang menyelesaikan semua masalah dunia ini. Tentang akhlak manusia di dunia ini tidak ada yang benar. Semua orang sudah berdosa, sudah saya katakan ya. Semua orang sudah berdosa, tidak ada yang benar, satu pun tidak. Tidak ada yang mencari Tuhan. Semua sudah rusak, semua binasa. Makanya Yesus datang, dia bilang, aku datang supaya mereka yang mempunyai hidup. Karena yang datang sebelum aku itu adalah iblis yang menyesatkan. Dia datang hanya untuk mencuri dan membinasakan. Kan itu, jadi bandingkannya itu, kalau Anda mau ayat satunya itu, Saudara Jul, gembala yang baik itu berarti dia mau bandingkan dengan gembala yang tidak baik. Dan gembala yang tidak baik yang dikatakan bahwa yang datang sebelum aku itu adalah pencuri, itu adalah iblis. Itu makanya Saudara Jul, coba Anda mengerti yang baik-baik dulu. Kalau Anda bilang soal akhlaknya manusia, semua akhlaknya tidak beres. Nah karena itu Yesus datang. Karena manusia itu sudah rusak semua. Yesus datang supaya manusia yang punya hidup. Hanya orang benar yang bisa mempunyai hidup. Kalau orang tidak benar dalam akhlaknya tidak benar, itu tidak mempunyai hidup. Dia mempunyai masalah yang menuju kepada kebinasaan. Sehingga Anda tidak bisa menyalahkan agama saja. Akhlak itu dari ajaran, ya memang. Tetapi tiap pribadi yang kita lihat itu dia orang benar apa enggak. Kalau orang benar itu pasti bahasanya bagus, kelakuannya bagus terhadap sesamanya, tidak menjahati sesamanya, kan begitu ukurannya. Ukuran Tuhan dengan ukuran manusia. Yesus, Anda lihat Yesus dibenci sama dunia ini yang dipengaruhi oleh iblis, sehingga mereka mencari-cari kesalahannya, yaitu orang Yahudi dan orang Farisi itu ya, orang Farisi ahli Taurat. Mereka mencari-cari kesalahannya selama 3,5 tahun itu, akhirnya mereka dapatkan. Karena Yesus mengatakan dia adalah anak Allah. Nah sebutan anak Allah ini dipakai mereka sebagai penistaan terhadap Tuhan. Jadi itu Yesus mengaku sebagai anak Allah itu dianggap sebagai penistaan. Dengan dasar itu mereka nuntut ke penguasa Roma supaya Yesus disalib karena dia sudah menista Tuhan mereka. Itu kan. Lalu akhirnya karena apa orang Yahudi yang mayoritas di sana penguasanya takut juga. Akhirnya nurutin. Jadi orang Romawi itu nurut aja karena yang mayoritas yang nuntut supaya Yesus disalib. Nah Yesus itu kan pengikutnya cuma sedikit itu. Hanya 12 orang gitu loh. Ya kan? Jadi gampang aja mereka dia disalib. Nah itulah kalau Anda mau tahu tentang namanya gembala yang baik. Gembala yang baik lalu disiksa, diancam, dibunuh, disalib oleh gembala yang jahat. Gembala yang jahat apa? Yaitu orang-orang Yahudi, orang Farisi, ahli Taurat, yang ahli hukum Tuhan itu, tapi hati mereka dikuasai oleh iblis. Jadi di situ gembala itu dimaksud itu adalah iblis yang mempengaruhi hati manusia. Nah, hati manusia itu akan kelihatan dari akhlaknya tiap pribadi orang, agama apapun dia. Kalaupun dia bilang Kristen tapi dia tidak mengasihi sesama, itu Kristen omong kosong itu. Itu aja. Jadi di sini kita bicara tentang pribadi-pribadi yang baik dan yang tidak baik. Kalau dia punya pribadi yang baik berarti dia punya Tuhan yang benar ya, seperti Yesus itu. Karena Yesus datang dia bilang aku datang supaya mereka yang punya hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Itu jadi yang dimaksud pencuri yang datang sebelum Yesus itu adalah iblis yang dimaksud itu Jul. Pada ngerti saya kan yang tahu, saya pendeta, saya yang tahu firman Tuhan itu, asbabun nuzulnya itu. Jadi seperti yang Anda tebak itu keliru. Anda duga bahwa Yesus menghina orang tuanya. Bukan. Iblis. Yang datang sebelum aku itu adalah pencuri. Itulah iblis. Ya, Jul ya. Gitu loh maksudnya. Supaya Anda ngerti dengan benar. Baik, Pak Martin. Terima kasih atas tanggapannya. Lagi-lagi Bapak mengulang kebiasaan lama. Menuduh seluruh nabi-nabi itu berdosa. Ya, berarti Abraham berdosa. Yakub berdosa. Salomo berdosa. Daud berdosa. Dan hanya Yesus yang menurut Bapak tidak berdosa. Nah, kalau Yesus menurut Bapak tidak berdosa, oke. Itu adalah imannya orang Islam. Bahwa Yesus yang adalah Nabi Isa, ya itu adalah orang yang suci, lagi disucikan. Jadi dia bukan orang yang terkutuk di tiang salib, bukan. Tapi Yesus yang adalah Nabi Isa adalah kekasih Allah yang diutus oleh Allah untuk mengajarkan Bani Israel kembali kepada hukum Allah yang ditetapkan kepada mereka yaitu Torah atau Kitab Tanak dalam perspektif pemahaman orang Yudaisme. Satu. Kemudian Bapak mengatakan, Yesus itu di dalam perikop Yohanes 10, itu judulnya gembala yang baik. Berarti Yesus ingin mengungkap tentang gembala yang tidak baik. Pak, gembala yang baik adalah gembala yang mengajarkan bagaimana bersyariat. Yesus datang untuk apa? Apakah Yesus datang untuk menghilangkan hukum Torah atau untuk melengkapi hukum Torah? Di kitab Bapak jelas dikatakan, aku datang untuk menggenapi, bukan untuk menghilangkan. Sekarang saya nuntut kepada Bapak sebagai gembala yang baik, kalau menurut Bapak itu adalah gembala yang baik. Pendeta-pendeta itu kan disebut sebagai gembala.
Nah, sekarang gembala yang mana yang tidak baik? Pendeta atau Yesus? Kalau Yesus sudah jelas, dia adalah gembala yang baik. Apa alasannya? Karena Yesus mengembalakan Bani Israel agar Bani Israel kembali kepada hukum Torah. Sekarang pertanyaan saya, pendeta-pendeta yang mengaku gembala-gembala, apakah mereka mengajak orang-orang kembali kepada hukum Tuhan berupa Torah? Tidak. Berarti pendeta-pendeta ini bukan gembala yang tidak baik, bukan gembala baik, tapi gembala yang tidak baik atau penyesat. Mohon maaf, saya harus mengukur dari pola kata Bapak Martin sebagai selaku pendeta dengan mengatakan Yesus adalah gembala yang baik. Gembala yang baik itu, Pak, sesuai dengan penjabaran Yesus dalam ayat ini, ya, di dalam bab ini. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. 1 poin. Domba-dombaku mengenal aku. 2 poin. Domba-dombaku aku kenal. 3 poin. 4 poinnya adalah mereka mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Sekarang pertanyaan saya, Bapak mengajak umat Kristen untuk menyembah Yesus, Bapak ikut siapa? Siapa yang Bapak ikutin? Apa pernah Yesus mengajarkan? Apa pernah Yesus mengatakan, "You semua harus menyembah aku supaya kau mendapatkan hidup kekal"? Pernah Yesus mengajarkan itu? "You semua harus mematahkan hukum Torah agar kalian bisa terselamatkan"? Yesus pernah ajarkan itu? You harus beribadah hari Minggu supaya kau bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Yesus pernah mengajarkan itu. You harus mengimani Bapa itu datang dalam rupa manusia untuk menebus dosa waris. Apakah Yesus pernah mengajarkan itu? Tidak pernah. Nah sekarang, coba Bapak definisikan yang mana yang termasuk gembala baik, mana yang gembala tidak baik atau penyesat. Apakah Bapak berdiri di atas mimbar, mengajarkan umat Kristen, mengajak untuk makan babi, ibadah hari Minggu, menyembah kepada Yesus, Bapak mencontoh pada ajaran Yesus, mendengarkan perkataan Yesus, mengikuti pola hidup keberagamaan Yesus? Tidak. Berarti Bapak adalah gembala yang tidak baik alias penyesat. Makanya saya nyindir tadi di ayat pertama. Siapa yang dimaksud perampok itu? Siapa yang dimaksud pencuri itu? Bapak yang dimaksud. Makanya kalau Bapak ingin menganalisa ayat ini dengan jelas, Bapak harus menggunakan pendekatan akal, pendekatan ilmiah. Karena satu unsur yang bisa dinyatakan manusia itu lebih baik daripada makhluk yang lain, hanya akal sehat. Bapak mengatakan Yesus adalah gembala yang baik. Oke, saya sepakat. Saya paham itu, dan itu adalah iman saya. Yesus adalah Rasulullah. Yesus adalah Kalimatullah. Yesus adalah utusan Allah yang diajak, yang diutus untuk mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Torah yang dibawa 1700 tahun sebelumnya oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi Bapak salah kalau menilai bahwa, oh tidak, yang dimaksud di situ adalah iblis. Bapaklah iblisnya. Mohon maaf, saya harus jujur mengatakan itu, Pak. Karena Bapak tadi nyindir akhlak, kan? Nah sekarang, kalau Bapak sebagai gembala yang baik, Bapak akan mengajarkan bahwa Yesus diutus hanya kepada Bani Israel. Kalau Bapak adalah gembala yang baik, Bapak akan mengajarkan bahwa Allah satu-satunya yang benar itu adalah Allah yang ada di langit. Kalau Bapak adalah gembala yang baik, maka Bapak akan mengajarkan tinggalkan Kristen dan masuk ke dalam ajarannya mengajarkan La ilaha illallah, Isa Rasulullah. Agama mana yang mengajarkan itu? Yudaisme nggak mungkin. Mereka tidak mengimani Yesus itu sebagai Rasul. Ya, silakan Anda pilih. Agama mana yang mendudukkan Yesus pada porsi yang sebenarnya? Sesungguhnya aku ini adalah Rasul yang diutus kepadamu untuk mengembalikan kamu kepada domba, mengembalikan domba-domba yang tersesat dari hukum Torah kembali kepada hukum Torah. Jadi Pak Martin Ale, ya, saya hanya ingin mengatakan seperti ini kepada Bapak. Kalau Bapak berbicara mengenai akhlak, ketika Yesus mengatakan semua manusia yang datang sebelum aku adalah perampok, apakah yang ingin Yesus ajarkan terhadap ayat ini? Baik terhadap masa lampau, masa pada masa Yesus, maupun masa yang ada sekarang ini. Apa yang ingin Yesus ajarkan? Akhlak apa yang Yesus ingin sampaikan? Sementara Yesus mengatakan di ayat 27-nya, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Maksudnya, domba-dombaku mendengarkan perkataanku. Apakah Pak Martin dengan mengajak orang Kristen menyembah kepada Yesus, Bapak telah mendengarkan suara Yesus? Apakah Pak Martin berdiri di atas mimbar gereja, mengajak jemaat untuk menyembah kepada Yesus, yang adalah manusia, anak Maria, itu Bapak telah mengikuti Yesus? Atau Bapak adalah gembala yang atau Bapak adalah domba yang mengaku domba, tetapi domba yang tidak melalui pintu, tapi domba yang memanjat tembok, yang disebut sebagai pencuri dan perampok oleh Yesus? Coba Bapak terangkan secara ilmiah, Pak. Ya, dari penjabaran Bapak yang mengatakan ini, itu, sementara dalilnya jelas, semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Lagi-lagi Bapak menuduh seluruh nabi-nabi itu pendosa, seluruh nabi-nabi itu adalah pencuri dan perampok. Dan ini Bapak tidak menjelaskan, Bapak tidak memberikan sebuah gambaran bahwa Bapak adalah gembala yang baik, gembala penyesat, itu baru baru tepat, Pak. Allah itu terlambat, puluhan ribu tahun mengucapkan itu, terlambat Allah itu, ya. Allah itu terlambat, dan Allah itu mengaku dia membuat agama lama tidak sempurna, lalu disempurnakan. Berarti Allah itu tidak sempurna, tidak maha tahu, dan tidak bisa membuat agama yang sempurna puluhan ribu tahun yang lalu. Lalu kenapa Tuhanmu tidak datang
dalam rupa manusia kepada Adam sejak di Taman Eden, Pak. Biar tidak ada manusia yang tersesat dengan dosa waris. Kenapa harus menunggu ribuan tahun baru kemudian dia datang dalam rupa manusia? Coba Anda jawab ini, Tuan Lamsen. Kalau Anda menganalisa seperti itu, saya pun mampu menganalisanya dengan baik. Antara Musa dengan masa Yesus itu kurang lebih 1900 tahun. Kenapa harus nunggu selama itu, Pak? Kenapa tidak pada masa Musa aja Tuhan datang dalam rupa manusia menebus dosa manusia? Apa alasannya? Nggak tahu. Perhatikan ayat itu. Menyempurnakan agama. Menyempurnakan. Artinya sudah pernah mendirikan agama. Nggak tahu kapan, nggak tanya Al-Quran lah. Ya. Masa sekarang disempurnakan agamanya, sekarang disempurnakan terlambat? Tanya Al-Quran dulu, masa tanya saya? Ya sama, Tuan Lamsen. Kenapa pada abad pertama aja Yesus itu datang dalam rupa manusia bunuh diri untuk menebus dosa manusia? Kenapa nggak pada zaman Adam aja? Supaya manusia semuanya ada di surga, ada di Eden. Nggak usah keluar lagi dari sana. Atau kenapa nggak pada masa Musa aja? Kenapa harus menunggu 1900 tahun kemudian baru dia datang dalam rupa manusia? Bunuh diri untuk menebus dosa manusia. Terlambat. Dan sungguh pun dia sudah datang, Pak. Menebus dosa manusia dengan mati di tiang salib. Faktanya sekarang manusia masih bergelimpangan dengan dosa. Ayo. Dia datang dalam wujud manusia. Bukannya dia didengar, Pak. Malah miliaran manusia menuhankan sisi kemanusiaannya. Ayo. Meski dia datang dalam rupa manusia menunjukkan jalan bahwa satu-satunya Allah yang benar adalah dia yang di surga, tetap aja dia yang manusia yang lahir sebagai manusia disembah juga nya sama miliaran manusia. Jadi dengan datangnya dia sebagai manusia bahkan justru semakin menyesatkan orang. Harusnya seperti Musa aja, layaknya seperti Abraham aja, mengajarkan umatnya bahwa Tuhan itu satu-satunya dan tidak pernah dibentuk dalam rupa apapun. Itu lebih bagus daripada dia datang membentuk diri dalam rupa manusia, sisi manusianya yang disembah oleh miliaran manusia lagi, Tuan Lamsen. Jadi apa manfaatnya dia datang setelah pada abad pertama tuh? Setelah abad pertama dan sebelumnya orang bergelimang dosa dan setelahnya jauh lebih parah lagi. Karena malah sisi kemanusiaannya dituhankan. Meski sudah dinyatakan berdiri duduk di samping kanan Bapak, tetap aja juga disembah. Padahal kenapa sudah jelas-jelas Yesus mengatakan satu-satunya Allah yang benar adalah Bapak. Dan Yesus hanya duduk di samping Bapak. Kenapa masih disembah Yesus yang adalah manusia? Justru itu makin menyesatkan. Niatnya datang menebus dosa, tetapi ternyata setelah datang malah manusia lebih banyak berdosa. Gitu loh Tuan Lamsen. Jadi pertanyaan saya, jika analisa itu Anda jadikan sebagai acuan, saya pun mampu mengembalikan analisa itu. Kenapa Tuhan Bapak tidak datang pada masa Adam saja untuk menebus dosa waris Adam? Untuk menebus dosa Adam supaya tidak diwariskan kepada keturunannya. Kenapa bukan masa Adam saja? Apa alasannya? Ya nyatanya Al-Yubi selalu mengatakan Yesus itu manusia biasa. Makanya berarti Alkitab itu salah, ya. Begitu Alwi. Semoga Alwi berdiri di jalan yang lurus dan mengenal Yesus itu. Karena hidup kekal itu adalah mengenal Yesus. Yesus itu bukan manusia biasa, Tuan Lamsen. Ya, tapi kalau dia didudukkan sebagai Tuhan, barulah kemudian pernyataan Yesus itu manusia biasa itu didudukkan. Tetapi kalau kita melihat dari kacamata manusia, Yesus itu bukan manusia biasa. Kenapa? Karena dia lahir tanpa ayah, sama seperti Abraham, sama seperti Adam, sama seperti Hawa. Tuh, dia lahir ajaib. Sebagai manusia loh. Jangan lagi diembel-embelin sebagai Tuhan. Jadi Yesus itu adalah manusia yang super. Kenapa saya katakan super meskipun ditolak oleh kaumnya? Yesus memperlihatkan kesabaran, keteguhan iman. Yesus memperlihatkan ketaatannya kepada Allah. Meskipun dia sudah memperlihatkan mujizat-mujizat yang luar biasa di tengah kaumnya Bani Israel, Yesus tetap aja ditolak. Dia sudah perlihatkan bagaimana Allah mampu melalui dirinya menghidupkan Lazarus, menghidupkan orang yang sudah mati, berjalan di atas air, membuat mata orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Tetapi semua itu tidak ada artinya di mata Bani Israel. Dianggapnya itu hanya sebuah permainan belaka, dianggapnya itu adalah sihir belaka, bahkan berujung kepada kematian. Lalu apesnya lagi muncul penjajah Romawi yang menganut ajaran mitologi pagan Yunani, mengangkatnya menjadi Tuhan. Lebih apes lagi Yesus itu. Jadi Pak Lamsenio Baho, saya katakan kepada Anda, Yesus itu bukan manusia biasa ketika disetarakan dengan manusia. Tetapi ketika disetarakan dengan Sang Pencipta, Yesus itu hanyalah makhluk biasa, ciptaan Allah. Tidak ada bedanya dengan makhluk yang lain. Gitu loh Tuan Lamsen. Justru itu, terlambat kamu bilang agama Yahudi. Agama Nasrani disempurnakan. Jadi saya jadi bingung kamu. Kamu bilang tidak pernah ada agama diciptakan oleh Tuhan selain Islam. Jadi agama Yahudi dan Kristen itu
Agama apa? Kamu bilang agama Islam disempurnakan. Kenapa disempurnakan? Kapan rupanya agama Islam itu diciptakan oleh Allah? Kenapa nggak sempurna sekalian pertama waktu diciptakan? Kenapa terlalu terlambat begitu lama baru diciptakan? Pikir dulu ya. Simak dulu kalimat kalimat ayat Al-Quranmu itu. Salah itu amburadul itu. Hari ini ku sempurnakan agamamu. Berarti sudah pernah ada agama. Taruhlah Islam. Islam yang dulu pertama diciptakan. Tapi nggak sempurna. Sempurna baru ribuan tahun. Sudah ribuan tahun baru sempurna. Abah bagaimana itu ya? Manusia-manusia dulu bagaimana? Nggak sempurna agamanya. Baru sekarang sempurnakan. Terlambat, terlambat, Roy. Begini pengertiannya Tuan Lamsen. Allah itu mengajarkan hukum-hukum. Hukum-hukum yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam. Ketika Nabi Adam taat kepada hukum itu, maka dia adalah Muslim. Nah, begitu Abraham datang, Allah memperkenalkan hukum. Ketika Abraham mengikuti hukum-hukum Allah itu, maka Abraham itu adalah Muslim. Begitu juga Musa dan seluruh Nabi yang diberikan tuntunan hukum, ketika taat kepada hukum itu, maka mereka disebut Muslim. Kenapa disebut Muslim? Karena mereka berserah diri kepada aturan-aturan Tuhan, ikhlas menjalankan aturan Tuhan. Artinya, hukum-hukum ini berkaitan satu sama lain. Bagaimana endingnya adalah memperkenalkan Allah satu-satunya pencipta dan dirinya, dan manusia ini adalah ciptaan, gitu loh. Nah, kenapa dikatakan tidak ada agama selain agama Islam yang diajarkan oleh Allah? Karena memang syariat-syariat yang ada di dalam ajaran agama Islam, indikasinya jelas, itu adalah syariat yang sudah diperkenalkan oleh Allah kepada para nabi. Disempurnakan di dalam ajaran Islam. Bapak mengatakan, kenapa terlambat disempurnakan? Ya memang, Pak. Kenapa terlambat? Bukan terlambat. Tetapi disesuaikan dengan kemampuan makhluk manusia pada zamannya. Anda bisa bayangkan, kalau pada masa Abraham, maaf, kalau masa Adam, masa anak Adam, generasi kedua, sudah diperintahkan haji. Ayo. Bagaimana mungkin kemudian pada masa itu mereka berhaji? Mekah jauh, nggak ada kendaraan, melintasi samudra, nggak mungkin. Jadi hukum Tuhan itu diwahyukan oleh Allah berangsur-angsur sesuai dengan kemampuan manusia pada zamannya. Apa buktinya? Yesus mengajarkan di dalam Yohanes 16, Yohanes 14. Dikatakan bahwa masih banyak yang ingin aku ajarkan kepada kalian, namun kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Berarti pada masa Yesus saja masih banyak yang hukum Allah tidak ajarkan. Karena manusia belum sanggup untuk menanggungnya saat itu. Tapi ketika dia datang, yaitu Muhammad SAW, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, tentang keadilan, tentang penghisapan dunia akan dosa. Begitu loh Pak Tuan Lamsen. Jadi agar Tuhan itu bisa memahami dengan baik. Bagaimana mungkin pada Musa sudah diajarkan berhaji? Bagaimana mungkin pada Musa sudah diajarkan berpuasa? Sebagaimana wajibnya puasa pada masa Nabi Muhammad SAW? Gak mungkin. Bagaimana mungkin pada masa itu sudah diajarkan mandi junub? Gak mungkin. Ya, jadi Pak, siapa? Pak Tuan Lamsen ini harus memahami bagaimana Allah itu dengan kasihnya memberikan hukum sesuai dengan kemampuan umat manusia. Yang salah, kalau sekarang sudah berlaku hukum Islam, Bapak masih menggunakan hukum batu, saman batu. Itu. Paham ya Tuan Lamsen ya? Oh, ya jelaslah. Tuhan itu adalah sebagai guru untuk menunjukkan kepada seluruh umat manusia yang sudah mati dan yang akan lahir bahwa dosa itu sangat buruk, menunjukkan bahwa dosa itu buruk, keburukan dosa itu harus manusia tahu ya. Jadi setiap manusia yang lahir di dunia ini melihat betapa buruknya dosa itu, akibat dosa itu ya, dan Tuhan akan menunjukkan betapa indahnya kasih itu. Nah itu, coba ya, itu maksud Tuhan. Seandainya langsung Tuhan memperbaiki Adam zaman dulu kala, langsung dia mengganti kematian Adam dan masuk ke surga kembali, ya saya tidak tahu betapa keburukan dosa itu, tidak tahu. Jadi Tuhan membuat seperti itu supaya manusia mengetahui bahwa dosa itu sangat buruk sekali, bahwa cinta itu sangat baik, kasih itu sangat indah. Jadi, dengan demikian, dosa tidak akan terulang lagi setelah selesai perbaikan dunia ini. Itu maksud Tuhan, Roy. Oh, berarti dengan kata lain, Tuhan Bapak sengaja membuat Adam berdosa supaya manusia dan keturunannya itu tahu bahwa inilah dosa itu tidak baik. Begitu maksudnya, Tuan Lamsen.
Jo, saya bisa mengerti apa ya pernyataan Anda itu, saya ngerti. Karena kita berseberangan. Dan pemahaman Anda ini sama dengan pemahaman orang Yahudi. Itu persis itu. Kita tahu kok. Soal Islam dan orang Yahudi itu orang Kristen tahu betul. Kalau Anda mengatakan saya iblis, itu saya ngerti. Memang Anda tidak mungkin bisa mengerti tentang Yesus. Tidak bisa mengerti tentang ajaran Kristen. Karena tidak mungkin akal manusia tidak bisa mengerti itu. Akal manusia itu sudah sesat. Ya, akal itu sudah sesat, sudah saya bilang kok. Nggak ada orang pakai akal itu benar, itu nggak ada. Hanya orang pakai iman kepada Tuhan Yesus yang bisa diarahkan untuk kebenaran. Berani mengalah sama orang seperti Yesus. Ya Bapa ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu bukannya melawan orang, bukan menghina orang, bukan memfitnah orang. Itu contoh konkret Yesus waktu disalib itu, apa yang dia katakan. Itu contoh konkret yang harus diikuti. Nah itulah yang kita belajar tuh dari sana. Nah sekarang Anda supaya tahu ya, pendapat Anda itu jelas. Anda sudah saya katakan pertama tadi bahwa Anda, pemahaman Anda orang Islam dengan Yahudi itu sama. Tentang Yesus itu sama. Bahwa tidak mengenal Yesus dengan benar. Walaupun Anda katakan Anda percaya pada Yesus sebagai Rasul. Tetapi tetap salah karena dia itu Tuhan. Ya. Nah di sini saya mau jelaskan kepada Anda dari Matius 5 ayat 17. Ya. Gitu. Dikatakan di sana bahwa aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Tapi aku datang untuk menggenapinya. Ini yang harus Anda pegang. Jul, Anda banyak belajar dari Matius 5 ayat 17. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, tapi untuk menggenapinya. Kata menggenapi ini yang tidak dimengerti oleh orang Yahudi dan orang Islam. Ya, saya kasih tahu Anda, saya sebagai hamba Tuhan dari orang Kristen, saya mau katakan kesleonya kalian itu, termasuk orang Yahudi dan orang Islam, adalah kata menggenapi ini. Kalian tidak mengerti. Kata menggenapi, kalian katakan itu meniadakan, menghilangkan. Kan gitu. Menggenapi itu bukan meniadakan, menghilangkan. Tidak. Menggenapi itu memenuhi apa yang dituntut oleh hukum Taurat. Apa yang disampaikan oleh para nabi. Jadi sampaikan para nabi supaya umat itu berserah kepada Tuhan. Jangan bergantung pada akal pikirannya sendiri. Itu yang disampaikan pada nabi kepada umat Israel itu. Ya. Jadi seperti itu. Jadi Yesus datang itu bukan untuk meniadakan. Karena satu yokta pun tidak akan hilang dari hukum Taurat itu sampai semua digenapi. Digenapi itu artinya apa? Digenapi itu artinya memenuhi apa yang dituntut oleh hukum Taurat itu. Nah bagaimana Yesus menggenapi? Hukum Taurat itu berbicara tentang dosa manusia. Sejak Adam itu manusia sudah berdosa karena Adam. Sehingga dalam kemuliaan Allah semua manusia sudah rusak. Keinginan hatinya itu jahat terhadap sesamanya. Itu tidak bisa disangkal itu. Orang mau sombong mengapa pun mereka itu jahat. Terhadap Yesus saja mereka hina-hina kok. Apalagi sama manusia tuh yang dipercaya orang Kristen sebagai Tuhan aja direndah-rendahkan. Nah itu. Jadi nggak ada manusia yang benar itu. Nah Yesus datang menggenapi, artinya memenuhi tuntutan hukum Taurat. Nah tuntutan hukum Taurat itu bahwa kalau orang berdosa harus mati. Upah dosa adalah maut. Sehingga tuntutan hukum Taurat bahwa semua orang harus mati ke neraka. Itu supaya Anda tahu itu. Hukum Taurat itu menuntut bahwa manusia tuh yang tidak benar semua itu harus ke neraka. Lalu Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya siapa yang setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu adalah jawaban untuk tuntutan hukum Taurat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Satu-satu anaknya, jelmaannya sendiri, dikorbankan untuk memenuhi tuntutan hukum Taurat dan kitab para nabi. Ngerti ya, Julia? Itu mengenapi itu. Hukum Taurat menuntut bahwa orang berdosa itu harus mati. Karena tidak ada. Saya sudah bilang, nabi manapun, termasuk Abraham, semua nabi manapun, orang Musa, semua itu orang berdosa. Apalagi yang bukan nabi. Ya kan? Itu semua orang berdosa. Makanya itu yang harus masuk neraka semua itu. Tapi Yesus datang, aku datang supaya apa untuk menyelamatkan mereka, karena Tuhan mengasihi. Ya? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia mengaruniakan anaknya. Seperti Abraham mengaruniakan anaknya. Lalu digantikan oleh domba. Sehingga anaknya selamat. Ya, itu kalau ambil contohnya di Abraham itu. Jadi Abraham sudah memberi contoh bahwa akan ada korban domba. Sehingga anaknya selamat. Anaknya siapa? Anaknya adalah keturunan orang-orang yang percaya. Ya, yang percaya Yesus Tuhan itu diselamatkan oleh pengorbanan Yesus. Itulah tuntutan hukum Taurat. Bahwa upah dosa dalam maut itu. Nah setelah orang diselamatkan, ya Jul ya. Setelah orang diselamatkan yaitu orang Kristen. Itu dikaruniakan Roh Kudus. Dikaruniakan iman, percaya pada Tuhan, supaya akalnya dituntun oleh iman, dan oleh Roh Kudus yang menuntun orang ke dalam seluruh kebenaran. Sehingga orang Kristen itu tidak mengandalkan akalnya, tetapi mengandalkan iman dan Roh Kudus untuk menuntun orang ke dalam seluruh kebenaran. Tanpa iman kepada Tuhan Yesus dan Roh Kudus, manusia pasti akan berdosa, akan apa? Akan jahat terhadap sesamanya, akan rakus, akan serakah, akan korupsi, akan menjadi jahat, ya, sehingga merugikan banyak orang. Itu.
sehingga hanya oleh iman kepada Tuhan Yesus orang bisa berbuat yang baik, bisa ngalah seperti Tuhan Yesus, dan orang yang dikaruniakan Roh Kudus yang akan dituntun di dalam seluruh kebenaran. Itulah Allah Tritunggal, dengan Yesus sebagai firman yang menjadi manusia dan Roh Kudus yang menuntun orang Kristen, sehingga orang Kristen akan dapat menjalani kehidupan dengan benar ya, oleh tuntunan Roh Kudus dan iman itu. Jul, itu terus Bapak yang ungkap. Umat Islam, orang Yahudi nggak ngerti Kristen karena akal manusia nggak bisa ngerti sampai di sana. Itu terus yang Bapak putar-putar dari sejak dulu. Pak, untuk memahami Kristen, baca kitabnya. Jangan lihat umatnya, baca kitabnya. Makanya saya katakan kepada Bapak dari awal, jika ingin menilai sebuah agama, jangan lihat umatnya, baca kitabnya. Jadi saya memahami Kristen karena saya baca kitabnya, bukan melihat Pak Martin. Bapak mengajarkan orang-orang Kristen menyembah Yesus, jangan lihat itu sebagai sebuah kebenaran, tetapi lihat kebenaran yang ada di dalam kitabnya orang Kristen. Ya. Ini jelas kan? Yesus mengenal dombanya. Kata Yesus, dombaku mendengarkan perkataanku. Kata Yesus, dombaku mengikuti aku. Nah, apa yang Yesus teorikan, apa yang Yesus praktekkan, dombanya ikuti itu. Apa yang Yesus katakan, itu dombanya dengarkan. Nah sekarang, Pak Martinalis selaku penginjil, selaku gembala, mengajak jemaat menyembah kepada anak Maria. Itu Bapak mendengarkan perkataan siapa? Kalau Anda mengatakan, aku mendengarkan perkataan Yesus, di mana Yesus mengajarkan agar Bapak menjadikan Kristen-Kristen ini sebagai hambanya Yesus? Di mana? Siapa yang ngajarin Bapak itu? Sementara Yesus mengatakan dengan tegas, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Bapak bukan Bani Israel. Jadi Yesus tidak diutus untuk Bapak. Kalau Bapak ingin menggunakan Matius 28 atau Markus 16, ingat Pak, di situ Yesus mengajarkan supaya mengajak suku-suku bangsa-bangsa muridnya untuk menjadi apa? Menjadi muridnya, bukan menjadi hambanya. Sekarang Bapak petantang-petenteng di atas mimbar, ngajak orang-orang untuk menjadi hambanya Yesus. Bapak mendengarkan perkataan siapa itu? Sampai Bapak ngajarin itu. Ayo, Bapak mengajak orang-orang Kristen ini meninggalkan semua hukum yang diajarkan oleh Yesus pada masa lampau, menuju kepada pengajaran mitologi Yunani. Bapak mengajarkan mereka untuk melakukan hal-hal yang tidak diajarkan oleh Yesus. Itu Bapak mendengarkan perkataan siapa? Ikut pada ajaran siapa? Ikut pada teori dan praktek siapa? Sementara Yesus dengan tegas mengatakan, domba-dombaku mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Selesai. Jadi kalau ada orang mengaku dombanya Yesus, tapi kelakuannya, pola hidupnya, hidup keberagamaannya tidak mencerminkan dengan cerminan yang dicontohkan oleh Yesus, mereka adalah pencuri dan perampok. Masa yang sampai seperti ini harus saya ajarin pada Bapak? Bapak mengatakan, itu karena Yahudi dan Islam tidak melihat dari apa? Mereka menilai dari akal. Lah, memang Pak, Yesus sendiri mengatakan, kasihi Tuhanmu dengan akal budimu. Jadi jangan akal-akalan. Mengasihi Tuhan maksudnya, sembah Tuhanmu dengan akalmu. Maksudnya, bagaimana cara menyembah Allah? Bagaimana caranya menyembah Tuhan? Apa yang dicontohkan oleh para nabi? Apa yang dicontohkan oleh para utusan Tuhan? Itu yang kita lakukan. Para utusan Tuhan bersyahadat, lakukan syahadat. Shema Israel, Adonai Elohinu, Adonai Ahad. Lakukan itu. Apa yang nabi-nabi ajarkan? Sujud dalam beribadah, lakukan sujud. Mereka membasuh. Mereka mentahirkan diri, lakukan junub. Ya, mereka sebelum ibadah membasuh muka, mencuci tangan, mencuci kaki, lakukan wudu. Mereka berpuasa, lakukan puasa. Jadi apa yang dicontohkan para duta Tuhan, itu yang kita lakukan. Itu baru disebut sebagai domba-domba yang baik. Kalau Yesus mengajarkan nyembahnya kepada Allah, Bapak sendiri mengajarkan nyembah kepada Yesus juga, itu Bapak mendengarkan perkataan siapa? Gitu loh, kalau Bapak ngerti pemahaman saya jauh lebih mengerti tentang pemahaman Bapak, di mana Bapak semua akal-akalin. Karena Bapak, dalam konsep iman Bapak, akal manusia itu sudah menyesatkan manusia sejak dari Taman Eden. Itu kan yang Bapak katakan, padahal Allah sudah mengampuni Adam ketika dia melakukan khilaf terhadap perintahnya. Allah memberkati Adam, artinya Allah sudah memaafkan Adam. Baca kitab Kejadian. Nah, Pak Lamsin Neubaho muncul. Katanya sengaja Allah itu membuat orang berdosa supaya manusia tahu dosa itu buruk. Dia katakan, kenapa Muhammad, kenapa agama Allah itu terlambat disempurnakan? Ya saya tanya, kenapa Allah terlambat datang menebus dosa manusia? Kenapa tidak pada masa Adam saja langsung tebus supaya anak keturunannya tidak kena dampak dosa waris? Gitu loh Pak Martinale. Jadi Bapak selaku pendeta, ya tolonglah ya. Bukan berarti saya menyalah-nyalahkan dalam arti pribadi Bapak.
ya mungkin karena ada faktor X yang Bapak pertahankan sehingga Bapak masih melakukan hal-hal yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Tapi Pak, ingat akhirat itu Pak, itu adalah fakta adanya. Kematian itu adalah sesuatu yang nyata Pak. Kalau Bapak tetap aja mempertontonkan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ajaran Yesus, Bapak mau bawa kemana jemaat-jemaatnya? Begitu Pak Maten. Berarti Zulkifli sudah mengakui bahwa Yesus adalah manusia tidak sama dengan saya, tidak sama dengan Muhammad. Yesus adalah manusia super, ya. Di tangannya segala kuasa di bumi dan di surga. Justru karena itulah, karena orang Yahudi tidak mengenal Yesus, tidak tahu siapa Yesus itu, maka disalibkan. Taruhlah sekarang. Sekarang manusia itu bukan, Yesus bukan manusia biasa. Apakah dia? Saya tidak tahu mengatakan, sama-sama kita berpikir. Siapakah yang memegang segala kuasa di bumi dan di surga? Siapakah yang mampu memberikan hidup kekal kepada manusia? Karena manusia tidak ada yang mampu memberikan hidup kekal kepada manusia. Tidak ada manusia yang memegang segala kuasa di bumi dan segala kuasa di surga. Jadi siapa Yesus itu kira-kira? Taruhlah dia bukan Tuhan. Sekarang kita berpikir dulu. Siapa itu? Kalau manusia tidak mungkin. Tidak ada manusia seperti itu. Tuan Lamsenio Baho, saya kan mengatakan Yesus itu manusia super ketika dibandingkan dengan sisi manusia. Tetapi ingat, dia bukan satu-satunya manusia super. Musa juga manusia super. Abraham juga manusia super. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam manusia super duper. Gitu loh Pak Martin, Tuan Lamsen. Kalau Yesus super, dia itu hidup di tengah-tengah orang yang berpendidikan. Ya. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang buta huruf, mampu merubah peradaban dunia sampai hari ini. Yesus apa yang bisa kita lihat dari sampai hari ini tentang Yesus? Kitabnya nggak ada. Peninggalannya nggak ada. Mujizat-mujizatnya tidak ada, muridnya tidak ada, orang-orang Kristen yang mengikuti dia mampu hidupkan orang mati nggak ada. Tinggal kisah yang kita bisa dengar. Tapi kalau Muhammad, semua ucapannya masih terekam sampai hari ini. Bukti-bukti arkeolog, ya, secara geografis masih bisa kita saksikan saat sekarang. Itu baru dikatakan super duper. Yesus mati di tiang salib. Mana salibnya? Mana tiangnya? Menghidupkan Lazarus, mana Lazarus sebagai bukti mana? Membuat orang berjalan bisa, orang lumpuh bisa berjalan, mana siapa dia? Jadi itu hanya kisah-kisah aja, dan memang itu adalah terjadi karena dia dikasih mujizat dari Tuhannya. Tapi tinggal kenangan, Pak. Kalau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Anda baru cerita tentang apa tentang dia? Gua Hira masih ada sampai sekarang. Ayo. Jadi tidak ada yang saya mengatakan Yesus itu super sehingga dia menjadi Tuhan. Tidak, itu pemahaman mitologi. Ya, itu konsep logos, itu Bapak harus pahami dengan baik. Logos itu adalah perantara antara Tuhan dengan manusia. Tetapi dia juga adalah manusia. Hakikatnya dia bukan Tuhan. Tapi dia hanya manusia pilihan di antara seluruh manusia. Itu konsep logos. Jadi, Pak Lamsenio Baho, kalau Yesus Anda katakan dia berkuasa, diberi kuasa, dia tetap aja diberi kuasa. Yang memberi kuasa siapa? Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sembah dia. Karena Yesus pun mengajarkan menyembah kepada Allah. Ya? Anda ke mempertahankan, tidak, Yesus itu kan sudah diberi kuasa. Betul, tapi apa yang Yesus katakan dalam Yohanes 17 ayat 7? Mereka semua tahu bahwa apa yang ada pada diriku itu semua adalah hal yang berasal daripadamu. Berarti mau hebat apapun, Yesus kehebatannya berasal dari Tuhannya. Sembah Tuhannya, jangan sembah Yesus. Oh, tapi Yesus luar biasa. Memang karena dia diutus kepada Bani Israel, memperlihatkan mujizat kepada Bani Israel, supaya Bani Israel itu sadar harus kembali kepada hukum Tuhan. Bukan justru nyembah Yesus. Nyembah Yesus itu ajaran penjajah Romawi yang menjajah tanah Yudea dan Galilea Bani Israel kala itu dengan membawa konsep pagan Yunani. Nah, kalian sekarang mengatakan Yahudi tidak paham, Yahudi tidak ngerti Yesus. Anda salah, Tuan Lamsen. Orang-orang Yahudi itu adalah orang cerdas, orang terpelajar. Mereka paham kitab Tanakh, mereka ngerti bahasa Ibrani, mereka tahu bahasa Aram. Mereka paham tentang kitab mereka. Mereka tahu apa itu Mesias. Mereka tahu siapa itu Elohim. Mereka tahu apa itu Hasem. Tidaklah mungkin mereka tidak mengenal Yesus. Andai saja mereka yang lebih paham tentang kitab Tanakh itu mengetahui bahwa Allah atau Hasem kelak akan menjadi manusia. Tuhan datang dalam rupa manusia itu hanya ada di dalam ajaran mitologi pagan, Pak Lamsen. Dan andai saja nabi-nabi mengajarkan itu, maka Yudaisme sekarang ini hilang, berubah menjadi Kristen. Ya, tanah Israel sekarang bukan menjadi tanah Yudaisme, tetapi menjadi tanah Kristen. Faktanya Kristen adalah di Eropa pusatnya. Kenapa? Karena mitologi Yunani memang pusatnya di Eropa. Jadi Tuan Lamsen, cobalah gunakan akal sehat, ya. Ya, gunakan akal sehat. Ya, jangan Anda sampai kena kepada ayat Yohanes 10 ayat 1.
Sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dia memanjat tembok, ia adalah pencuri dan perampok. Nah sekarang Bapak pengikut Yesus ngakunya, Bapak Bani Israel? Kan bukan. Sementara Yesus diutus hanya kepada Bani Israel yang disebut sebagai domba. Bapak bukan domba alias bukan Bani Israel. Kalau Bapak memaksakan diri Anda sebagai domba, sebagai Bani Israel, berarti Andalah yang dimaksud penyesat itu, menyerupai domba padahal serigala. Gitu loh Tuan Lamsen. Bukan begitu saudaraku. Tuhan Alkitab itu sungguh amat baik. Memberikan yang terbaik kepada manusia. Apa yang diberikan kepada manusia yang terbaik? Coba. Dia menciptakan manusia untuk hidup kekal selama-lamanya. Diciptakan di bumi yang sempurna itu. Bumi yang nyaman ditempati oleh manusia. Yang ada tamannya. Nah, di taman itulah juga ditempatkan oleh Tuhan Alkitab itu manusia itu. Di situ banyak buah-buah. Di sanalah diberikan kuasa kepada Adam dan Hawa. Menguasai apa? Menguasai binatang dan tumbuh-tumbuhan. Itu hebatnya Tuhan. Kuasalah yang sangat diidam-idamkan oleh seluruh umat manusia. Dan Tuhan itulah Tuhan memberikan itu kepada manusia. Coba, tidak ternilai harganya, nilainya. Tidak bisa terhitung nilainya, berapa besar nilainya. Kuasa itu. Tahu nggak Julkifli? Orang perang-perangan. Perang dunia. Terus bunuh-bunuhan. Untuk merebut kuasa Julkifli. Kuasa idaman-idaman manusia itulah Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa. Menguasai binatang dan tumbuh-tumbuhan. Ada lagi yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa. Bebas menentukan pilihannya. Tuhan memberikan batas kuasa kepada Adam dan Hawa. Tidak semua kuasa diberikan. Dibatasi. Apa itu? Semua tumbuh-tumbuhan ini dikuasai oleh Tuhan. Kecuali ada satu. Nah, itu diberikan Tuhan batasnya. Supaya ada beda Tuhan dengan manusia. Kalau semua-semua dia menguasai, berarti dia sama dengan Tuhan, kan? Tidak boleh. Karena dia diciptakan. Maka dibuatlah batas kekuasaannya. Yang satu ini, jangan kau makan, Adam, ya. Jangan makan. Kalau kau makan, kamu pasti mati. Itulah hebatnya Tuhan Alkitab itu. Jangan makannya. Itu perjanjian sama Adam dan Hawa. Kalau kau makan, mati kamu. Tetapi sayangnya Adam dan Hawa tergoda oleh iblis, percaya. Karena iblis itu menggunakan firman Tuhan juga, perkataan Tuhan juga untuk mengelabui, untuk menipu si Hawa. Tertipulah Hawa, sehingga dia memakan buah yang dilarang oleh Tuhan itu. Buah yang bukan haknya, dia mencuri. Mau tidak mau, dia harus mati. Nah, dengan demikian, Tuhan menunjukkan betapa buruknya dosa itu. Akibatnya adalah kematian. Dunia pun terkutuk. Tuhan biarkan itu, supaya manusia tahu betapa buruknya dosa itu. Dan Tuhan pun menolong manusia, melepaskan manusia dari dosa, kematian kekal akibat dosa itu. Itulah cerita Alkitab, Alkitab Julkifli, ya. Luar. Iya, tanpa Tuan Lamsen jelaskan tentang Tuhan itu, saya pun tahu. Tuhan itu maha kasih, Tuhan itu maha penyayang. Nah sekarang, kenapa kalau Tuhan Lamsen Yobaho, Tuhannya itu maha kasih, maha penyayang dalam perspektif pemahaman Kristen, kenapa tidak nembus dosa sejak Adam melakukan dosa aja? Kenapa harus nunggu sampai Maria jadi korban? Kenapa saya katakan Maria korban? Ya, kasihan dia kan? Gara-gara dia hamil, dituduh bersina. Gara-gara dia hamil, dia harus kehilangan keperawanan pada saat melahirkan. Pada saat melahirkan, pada setelah melahirkan, membesarkan anaknya. Setelah jadi anaknya, jadi besar, ternyata anaknya itu adalah Tuhan. Habis itu dia harus menyembah lagi kepada anak yang dilahirkannya. Sudah gitu, kesian juga orang-orang yang membunuh Tuhan. Jadi banyak hal-hal yang negatif yang dilahirkan dari konsep yang Bapak imani, gitu loh. Nah, kalau misalnya Tuhan itu seperti pemahaman Bapak, Anda ingin mau Tuhan itu berlaku seperti yang Bapak mau, kenapa Tuhan tidak menebus dosa sejak Nabi Adam aja? Supaya manusia itu tidak berdosa. Ayo, kenapa harus nunggu sampai Maria hamil? Kasihan Marianya. Apa Bapak, apa Tuhan Lamsen bisa menjelaskan ini secara ilmiah? Silakan. Julkifli, Julkifli. Pelajarilah Alkitab itu dengan baik dan benar. Saya tahu dari Alkitab. Tuhan itu mengenakan sifat kemanusiaan, yaitu Yesus. Dialah yang mampu menyelamatkan manusia dari kematian kekal akibat dosa. Tidak ada yang lain. Hanya Tuhanlah yang mampu menyelamatkan manusia dari kematian kekal akibat dosa. Hanya Tuhanlah yang mampu memberikan hidup kekal kepada manusia, yaitu Yesus sendiri. Yesus sendirilah yang mampu memberikan hidup kekal itu. Ya. Kenapa kamu bilang setelah Yesus tersalib manusia seperti ini? Karena manusia masih ada di dunia. Memang betul, Yesus telah menumpahkan darahnya sebagai pengganti kematian manusia itu. Tapi manusia belum diangkat ke surga. Yesus sudah berangkat ke surga. Sebelum berangkat dia berjanji, Jul, Julkifli,
Sabarlah sayang ya. Tinggallah dulu di dunia ini. Saya akan pergi dulu ke surga menyediakan tempat bagimu. Kalau tugas saya sudah selesai di surga, nanti saya akan datang ke dunia ini untuk menjemput semua orang-orang yang percaya kepadaku dan melakukan segala perintahku. Itu janji Yesus. Sampai sekarang Yesus belum datang. Itulah sebabnya manusia masih di dunia. Selagi di dunia, selama masih di dunia, manusia itu tetap akan mendapat penderitaan, kesulitan. Hanya di surga tempat nyaman. Nanti setelah 1000 tahun manusia di surga, barulah dunia ini dibakar oleh Yesus sendiri bersama dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Setelah selesai terbakarnya itu, turunlah Yerusalem, Yerusalem baru dari surga bersama-sama dengan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dan duduklah Yerusalem baru itu di dunia ini bersama-sama dengan manusia itu untuk selama-lamanya, bersenang-senang selama-lamanya. Tiada derita, tiada kesulitan, tiada gempa bumi, cukup makanan. Pokoknya berbahagia tanpa akhir selama-lamanya. Begitu, Jul. Itulah cerita Alkitab. Itulah ajaran Alkitab. Itu Tuan Lamsen kalau di gereja mungkin. Kalau sama saya, macam Bapak tidak kenal saya aja, Tuan Lamsen. Tuhan itu maha baik, dialah Yesus. Aduh, itu dari mana ke mana ilmunya? Ya, Tuhan itu maha baik dan yang mengenal Tuhan itu Bani Israel lebih duluan mengenal siapa itu Tuhan. Yesus itu manusia, jangankan dianggap Tuhan, dianggap manusia aja kagak. Jadi Tuan Lamsen jangan lebay. Kalau di jemaat Bapak mungkin boleh ngajarin kayak gitu. Kalau sama saya jangan. Karena bagi saya, Yesus yang adalah Nabi Isa itu adalah utusan Allah. Dia hanya Rasul. Itu. Ya. Dia hanya Rasul. Baik menurut Al-Quran maupun menurut kitabnya Lembaga Alkitab Indonesia. Dia hanya Rasul. Jadi Tuan Lamsen gak usah bumbu-bumbui Tuhan itu baik sehingga dia mengambil sifat manusia. Allah itu bukan Tuhan itu. Itu manusia yang dituhankan. Kalau Tuhan itu gak mungkin menjadi berubah menjadi ciptaan. Itu yang perlu Tuan Lamsen pahami. Tuhan tidak mungkin berubah diri menjadi ciptaan. Yang namanya Tuhan ya Tuhan. Gak mungkin berubah menjadi manusia. Ya mau sampai kapanpun ilmu apapun yang Anda gunakan tidak akan pernah bisa. Anda mengatakan Hasem menjadi manusia, Anda ditampar sama Yahudi. Anda mengatakan Yesus adalah Tuhan, Anda diinjak sama Yesus. Ya, jadi tidak ada jalan. Kecuali menyadari bahwa Kristen itu adalah ajaran mitologi Yunani yang diajarkan oleh penjajah Romawi kala itu. Dan berkembang pesat sampai sekarang. Kenapa? Karena diajarkan melalui, ya tahu aja 350 tahun di negara ini tuh ngapain coba. Jadi Tuan Lamsen harus pahami siapa Yesus dalam konsep yang sesungguhnya. Siapa Tuhan dalam konsep yang sebenarnya. Ya, jangan menggunakan mitologi Yunani kalau sama saya diskusinya. Karena Bapak akan dipatahkan dengan kitab-kitab Bapak itu sendiri. Yesus mengatakan satu-satunya Allah yang benar adalah dia yang di surga. Kalau satu, ya satu. Pada saat Yesus mengatakan itu, dia sebagai apa? Manusia. Lantas kenapa Anda masih menuhankan dia? Nyata-nyata dia sendiri yang mengatakan. Satu-satunya Allah yang benar adalah yang di surga. Nah, berarti Yesus yang di bumi bukan Allah kan? Kalau dia juga Allah, harusnya dia mengatakan, dua-duanya Allah yang benar adalah dia yang di surga dan aku yang di bumi. Tapi kan tidak. Coba akalnya digunakan dengan baik, Tuan Lamsen. Ya kalau Anda mengatakan Tuhan itu baik sampai dia, kalau Tuhan itu baik kemudian bisa dinilai dengan kacamata seperti pemahaman Tuan Lamsen, harusnya Yesus itu di 2020 ini hadir. Ya, sekali-sekali dia hadir, kan dia bisa menjadi makhluk, dia bisa menjadi ciptaan, jangan lagi melalui rahim, langsung aja turun. Ya, langsung aja turun dalam rupa manusia, teriak, akulah Tuhan datang dalam rupa manusia, ingin menghapuskan COVID-19 di muka bumi. Itu kalau Bapak mengakui Yesus itu adalah Tuhan, sama dengan pewayangan. Krishna, Horus, Zeus, sama. Itu hayalan Bapak aja. Itu adalah pemahaman mitologi pagan. Pengajaran yang dibimbing dari hasil cipta karya akal manusia. Atau agama dibuat-buat. Yesus punya tuntunan kok. Tuntunannya Torah. Ya. Jadi Bapak ini gimana ceritanya Tuan Lamsen ini? Yesus adalah Tuhan. Dari mana ke mana? Yesus sendiri mengajarkan apa coba? Aku tidak dapat berbuat dari apa-apa dari diriku sendiri. Nah. Berarti Yesus bukan Tuhan. Bapak mengatakan, itu kan sisi kemanusiaan. Makanya jangan sembah sisi kemanusiaannya. Sembah aja Allah yang diperkenankan oleh Yesus. Sembahlah Allah satu-satunya Tuhan dan hanya kepada dia saja kamu berbakti. Itu kata Yesus. Dengarkan itu. Tapi kan dia juga Tuhan. Kata siapa? Kan Yesus sendiri sudah mengatakan. Sembahlah dia yang ada di langit, yang ada di surga. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti, kalaupun Yesus itu dipaksakan Tuhan, kita tidak salah dengan tidak menyembah dia. Karena dia tidak mengajarkan dirinya adalah Tuhan. Kita sudah benar dengan menyembah yang ada di langit sana, yang ada di surga sana, yaitu Allah yang maha suci lagi maha kudus. Tapi kita tidak pernah melihatnya. Memang, karena kita tidak akan mampu melihatnya. Ya, karena kita ini makhluk yang punya keterbatasan. Jangan melihat Allah. Bapak bisa melihat matahari.
Hah? Sanggup dia matahari dari pagi sampai terbenamnya matahari tanpa berkedip? Bisa? Nggak bisa, apalagi Allah sang pencipta matahari. Jadi Tuan Lamsen, coba pola pikirnya itu diubah. Ya, tinggalkan sedikit-sedikit ajaran mitologi pagan itu. Itu kata dari mana, Julkifli? Itu kan karangan orang Arab. Karangan orang Arab itu. Adam tidak pernah mengucapkan kata-kata muslim. Abraham pun tidak pernah mengatakan kata-kata muslim. Karena dia bukan orang Arab. Tidak tahu bahasa Arab dia itu. Tidak ada tahu agama Islam, muslim. Dia tidak tahu itu. Nggak tahu entah dari mana kamu dapat itu. Jangan terlalu jauh kalau itu pemahaman Tuhan. Apa Yesus pernah menyebut kata-kata Kristen? Pernah. Yesus pernah menyebut kata Paulus? Pernah. Yesus pernah menyebut kata gereja? Pernah. Yesus pernah mengatakan Lukas, menyebut nama-nama mereka? Pernah. Nggak pernah kan? Jadi, Tuhan ini percuma dong. Ya, belajar selama ini ternyata tetap aja otaknya kropos. Muslim itu adalah orang yang berserah diri terhadap aturan Tuhan. Itu yang namanya Muslim. Kafir itu adalah orang yang ingkar terhadap perintah Tuhan. Yesus ajarkan sembah Allah satu-satunya Tuhan. Kristen tolak. Itu namanya kafir. Ya, jadi Tuhan ini semakin hari semakin keropos otaknya. Ilmunya semakin mengurang. Apa karena faktor umur kali ya? Tapi satu-satunya manusia yang mati pernah 3 hari, 3 malam. Lalu tinggal di surga. Hanya Yesus satu-satunya manusia. Satu-satunya manusia yang memegang segala kuasa di bumi dan di surga, hanya Yesus. Ya, berarti siapa itu? Satu-satunya manusia yang mampu memberikan hidup kekal, hanya Yesus. Satu-satunya manusia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan yang, siapa yang percaya kepada aku akan kuberikan hidup kekal. Hanya Yesus yang berkata seperti itu. Berarti di atas supernya Musa ya, di atas super-supernya super-super. Jadi siapa itu Yesus itu? Siapakah yang menyamai Yesus bisa memberi hidup kekal, memegang segala kuasa di bumi dan di sorga? Siapa yang menyamai Yesus? Adakah manusia seperti itu? Kalau tidak ada, berarti dia bukan manusia. Satu-satunya manusia. Bapak sendiri sudah menyebutnya manusia. Bisa bumbu-bumbu Tuhan itu baik sehingga dia mengambil sifat manusia. Alah, itu bukan Tuhan itu. Itu manusia yang dituhankan. Kalau Tuhan itu nggak mungkin menjadi berubah menjadi ciptaan. Itu yang perlu Tuan Lamsen pahami. Tuhan tidak mungkin berubah diri menjadi ciptaan. Yang namanya Tuhan ya Tuhan. Gak mungkin berubah menjadi manusia. Ya mau sampai kapanpun ilmu apapun yang Anda gunakan tidak akan pernah bisa. Anda mengatakan Hasim menjadi manusia. Anda ditampar sama Yahudi. Anda mengatakan Yesus adalah Tuhan. Anda diinjak sama Yesus. Ya, jadi tidak ada jalan. Kecuali menyadari bahwa Kristen itu adalah ajaran mitologi Yunani yang diajarkan oleh penjajah Romawi kala itu. Dan berkembang pesat sampai sekarang. Kenapa? Karena diajarkan melalui, ya tahu aja 350 tahun di negara ini tuh ngapain coba. Jadi Tuan Lamsen harus pahami siapa Yesus dalam konsep yang sesungguhnya. Siapa Tuhan dalam konsep yang sebenarnya. Ya, jangan menggunakan mitologi Yunani kalau sama saya diskusinya. Karena Bapak akan dipatahkan dengan kitab-kitab Bapak itu sendiri. Yesus mengatakan satu-satunya Allah yang benar adalah dia yang di surga. Kalau satu ya satu. Pada saat Yesus mengatakan itu, dia sebagai apa? Manusia. Lantas kenapa Anda masih menuhankan dia? Nyata-nyata dia sendiri yang mengatakan, satu-satunya Allah yang benar adalah yang di surga. Oh, berarti Yesus yang di bumi bukan Allah kan? Kalau dia juga Allah, harusnya dia mengatakan, dua-duanya Allah yang benar adalah dia yang di surga dan aku yang di bumi. Tapi kan tidak. Coba akalnya digunakan dengan baik, Tuan Lamsen. Ya, kalau Anda mengatakan Tuhan itu baik sampai dia, kalau Tuhan itu baik kemudian bisa dinilai dengan kacamata seperti pemahaman Tuan Lamsen, harusnya Yesus itu di 2020 ini hadir. Ya, sekali-sekali dia hadir, kan dia bisa menjadi makhluk, dia bisa menjadi ciptaan. Jangan lagi melalui rahim, langsung aja turun. Ya, langsung aja turun dalam rupa manusia. Teriak, akulah Tuhan datang dalam rupa manusia, ingin menghapuskan COVID-19 di muka bumi. Itu kalau Bapak mengakui Yesus itu adalah Tuhan, sama dengan pewayangan Krishna, Horus, Zeus, sama. Itu hayalan Bapak aja. Itu adalah pemahaman mitologi pagan. Pengajaran yang dibimbing dari hasil cipta karya akal manusia. Atau agama dibuat-buat. Yesus punya tuntunan kok. Tuntunannya Torah. Ya. Jadi Bapak ini gimana ceritanya Tuan Lamsen ini? Yesus adalah Tuhan. Dari mana ke mana? Yesus sendiri mengajarkan apa coba? Aku tidak dapat berbuat dari apa-apa dari diriku sendiri. Nah, berarti Yesus bukan Tuhan. Bapak mengatakan, itu kan sisi kemanusiaan. Makanya jangan sembah sisi kemanusiaannya. Sembah aja Allah yang diperkenankan oleh Yesus. Sembahlah Allah satu-satunya Tuhan dan hanya kepada dia saja kamu berbakti. Itu kata Yesus. Dengarkan itu. Tapi kan dia juga Tuhan. Kata siapa? Kan Yesus sendiri sudah mengatakan. Sembahlah dia yang ada di langit, yang ada di surga. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri.
Berarti kalaupun Yesus itu dipaksakan Tuhan, kita tidak salah dengan tidak menyembah dia. Karena dia tidak mengajarkan dirinya adalah Tuhan. Kita sudah benar dengan menyembah yang ada di langit sana, yang ada di surga sana, yaitu Allah yang Maha Suci lagi Maha Kudus. Tapi kita tidak pernah melihatnya. Memang, karena kita tidak akan mampu melihatnya. Ya? Karena kita ini makhluk yang punya keterbatasan. Jangan melihat Allah. Bapak bisa melihat matahari. Sanggup lihat matahari dari pagi sampai terbenamnya matahari tanpa berkedip? Bisa. Nggak bisa. Apalagi Allah, sang pencipta matahari. Jadi Tuhan Lamsen, coba pola pikirnya itu diubah. Ya, tinggalkan sedikit-sedikit ajaran mitologi pagan itu. Itu kau tahu dari mana, Dulkifli? Itu kan karangan orang Arab. Karangan orang Arab itu. Adam tidak pernah mengucapkan kata-kata muslim. Abraham pun tidak pernah mengatakan kata-kata muslim. Karena dia bukan orang Arab. Tidak tahu bahasa Arab dia itu. Tidak ada tahu agama Islam, muslim. Dia tidak tahu itu. Tidak tahu dari mana kamu dapat itu. Jangan terlalu jauh kalau itu pemahaman Tuhan. Apa Yesus pernah menyebut kata-kata Kristen? Pernah. Yesus pernah menyebut kata Paulus? Pernah. Yesus pernah menyebut kata gereja? Pernah. Yesus pernah mengatakan Lukas, menyebut nama-nama mereka? Pernah. Nggak pernah kan? Jadi, Tuhan ini percuma dong. Ya, belajar selama ini ternyata tetap aja otaknya kropos. Muslim itu adalah orang yang berserah diri terhadap aturan Tuhan. Itu yang namanya Muslim. Kafir itu adalah orang yang ingkar terhadap perintah Tuhan. Yesus ajarkan sembah Allah satu-satunya Tuhan. Kristen tolak. Itu namanya kafir. Ya, jadi Tuhan ini semakin hari semakin kropos otaknya. Ilmunya semakin mengurang. Apa karena faktor umur kali ya? Tapi satu-satunya manusia yang mati pernah 3 hari, 3 malam, lalu tinggal di surga. Hanya Yesus satu-satunya manusia. Satu-satunya manusia yang memegang segala kuasa di bumi dan di surga, hanya Yesus. Ya, berarti siapa itu? Satu-satunya manusia yang mampu memberikan hidup kekal, hanya Yesus. Satu-satunya manusia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan yang, siapa yang percaya padaku akan kuberikan hidup kekal. Hanya Yesus yang berkata seperti itu. Berarti di atas supernya Musa ya, di atas super-supernya super-super. Jadi siapa itu Yesus itu? Siapakah yang menyamai Yesus bisa memberi hidup kekal, memegang segala kuasa di bumi dan di surga? Siapa yang menyamai Yesus? Adakah manusia seperti itu? Kalau tidak ada, berarti dia bukan manusia. Satu-satunya manusia. Bapak sendiri sudah menyebutnya manusia. Berarti bukan Tuhan. Mau Yesus itu satu-satunya manusia yang paling hebat di muka bumi, tidak ada pengaruhnya untuk disembah. Dia tetap aja manusia. Ya. Selama Yesus disebut manusia, tetap aja manusia. Mau dia hidup dalam tanah 1000 tahun, tetap aja posisinya sebagai manusia. Kalau Bapak Tuan Lamsen ini mengakui Yesus sebagai Tuhan karena pernah hidup di apa pernah mati selama 3 hari, wah, nggak bisa gitu. Bapak coba baca Lukas seketika Yesus itu disalib, Pak. Ya, terjadi gempa bumi. Ya, lalu apa yang terjadi pada saat gempa bumi itu? Menurut dongengnya Lukas, kubur-kubur terbuka, ya kan? Orang-orang kudus bangkit dari kubur. Itu sudah berapa tahun mati itu, Pak? Bangkit lagi. Coba. Orang-orang kudus bangkit dari kubur dan berjalan masuk ke dalam perkotaan. Ayo, ke dalam perkampungan orang-orang Yahudi. Itu berapa puluh tahun mereka sudah mati. Yesus baru juga 2 hari, 1 malam, sudah Bapak anggap hebat. Gimana ceritanya? Coba baca kitab Lukas Anda itu. Ketika Yesus disalib, terjadilah gempa bumi dan kuburan-kuburan terbuka. Bangkitlah, terbuka dan keluarlah orang-orang kudus berjalan masuk ke dalam orang-orang Samaria. Itu apa ceritanya kayak gitu? Kalau Yesus cuma sekian sekian jam kemudian dituhankan, orang-orang kudus yang bangkit pada saat itu jauh lebih hebat daripada Yesus. Lebih pantas Anda tuhankan. Ya. Bagaimana dengan Elia, Elisa, dan seterusnya? Itu adalah orang-orang yang hebat. Tapi kenapa nggak dituhankan? Jadi Tuan Lamsen, beragama itu harus menggunakan pendekatan akal, Pak. Ya, jangan asal imani saja. Sekarang itu, apa? Orang nggak mudah lagi dibodoh-bodohi. Kecuali orang yang cinta dunia, takut akan kematian, akan tetap memegang teguh imannya yang Anda seperti iman Anda itu. Tapi orang yang sadar bahwa kelak kehidupan berikutnya hanya 2 tempat, surga neraka, mereka akan menggunakan akal untuk mencari kebenaran. Itu. Dan kebenaran itu hanya ada satu, Pak. Apa itu? Tuhan itu satu, tidak pernah bersekutu, tidak pernah menjelma. Itu. Itu yang perlu Tuan Lamsen pahami dengan baik. Tuhan Alkitab itu adalah guru maha besar. Maha besar ke. Jadi Tuhan Alkitab itu mengajar manusia-manusia yang sudah mati dan yang akan lahir. Semua diajarnya. Dengan cara apa? Membiarkan akibat dosa itu, membiarkan dunia ini rusak. Merajalela, membiarkan manusia di dunia yang penuh kerusakan ini. Menderita, susah.
menjerit-jerit, sakit lalu mati. Supaya apa? Menunjukkan betapa buruknya dosa itu, menunjukkan akibat dosa itu. Akibat dosa adalah kematian. Itulah sebabnya Tuhan menunjukkan itu, membiarkan sampai nanti batas yang ditentukan. Kita tidak tahu sampai kapan Tuhan menyelesaikan pekerjaan seperti ini. Tapi Yesus sudah pernah datang ke dunia ini untuk memberi hak kepada manusia. Hak hidup selama-lamanya. Hak untuk masuk ke surga. Cuma dia sudah berjanji. Ini yang kita tunggu-tunggu sekarang. Dia akan datang segera. Menjemput orang-orang yang percaya kepadanya. Dan membawanya ke surga. Selama 1000 tahun di surga. Maka akan turun ke bumi ini. Dan sebelum turun ke bumi ini manusia-manusia itu. Tuhan membakar bumi ini. Bersama-sama dengan orang-orang jahat. Maka setelah selesai bahan bakarnya. Matilah api neraka. Inilah dunia baru. Yang kondisinya baik, nyaman untuk ditempati. Jadi pulih seperti dunia yang baru diciptakan dahulu kala. Jadi dunia yang nanti, dunia yang sudah selesai diperbaiki itu menjadi dunia yang nyaman dipakai, tempat manusia hidup kekal selama-lamanya, tiada akhir. Begitu cerita Alkitab Yul. Tuan Lamsen, Bapak ini selalu berpikir negatifnya aja dari sisi perbuatan Adam. Adam itu hanya makan buah ilmu pengetahuan, Pak. Begitu Adam makan ilmu buah pengetahuan, manusia tahu baik dan buruk. Itu sisi positifnya jauh lebih banyak daripada sisi negatifnya. Tapi Bapak agung-agungkan dosa-dosa-dosanya aja terus. Bapak sekarang bisa menggunakan HP? Kambing tidak. Sapi nggak bisa main HP. Bapak bisa. Sementara andai saja Adam tidak makan buah ilmu pengetahuan, Bapak sama dengan kambing nggak ada bedanya. Telanjang juga nya nggak pernah berpikir, nggak bisa tahu baik dan buruk. Dan pola hidup Bapak persis sama dengan binatang. Jadi itu bukan dosa. Itu hanya kekhilafan. Dan itu adalah aturan Tuhan yang sudah Tuhan gariskan tentang manusia. Ya. Akibat dia makan buah ilmu pengetahuan, manusia bisa beradab, manusia bisa berbudaya, manusia bisa berkembang dengan menggunakan metode modern. Ya. Tapi itu Anda lupakan. Yang Anda agung-agungkan adalah dosa waris. Itu bukan dosa waris, Pak. Itu bohong waris. Pembohongan publik itu. Itu bukan dosa, itu kebaikan. Harusnya Anda berterima kasih kepada Adam. Karena Adam makan ilmu buah pengetahuan sehingga manusia bisa tahu baik dan buruk, sehingga manusia bisa beradab, bisa melakukan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi ini, sebagai pemimpin. Gitu. Katanya serupa dengan Tuhan. Marilah kita ciptakan manusia serupa dengan kita. Kalau serupa dengan kita, manusia itu harus maha tahu. Manusia itu harus tahu baik dan mana yang buruk. Tapi kalau katanya serupa dengan Tuhan tapi dia tahu baik dan buruk, itu bukan serupa dengan Tuhan, Pak. Itu serupa dengan kambing. Ya, jadi ada analisa-analisa yang kacau yang Bapak tidak pahami di situ. Yang dibesar-besarkan hanya mitologi pagan. Tuhan datang menebus dosa manusia. Itu ajaran pagan Romawi, pagan Yunani, pagan Mesir kuno, pagan India itu. Ya, itu ajaran-ajaran pagan Yunani jauh sebelum Yesus datang. Itu yang Bapak ingin besar-besarkan. Tuhan datang dalam rupa manusia untuk menebus dosa. Itu bukan ajaran Yesus. Ya. Dosa waris itu bukan ajaran Yesus. Kalau dosa waris itu adalah ajaran Yesus, Yesus tidak mungkin mengajarkan bertobat. Yesus tidak mungkin mengajarkan berdoa. Untuk apa? Tuhan sudah menebus dosa kita kok. Tapi apa? Yesus datang untuk apa? Mengembalikan Bani Israel kembali kepada hukum-hukum Tuhan. Ya. Kalau betul Yesus itu datang menebus dosa, nggak perlu lagi ada aturan. Seperti ajaran agama Kristen. Dengan matinya Yesus, aturan semua dihapus. Bahkan penghambaan kepada Tuhan tidak ada lagi. Baca di dalam Galatia 5 ayat 1. Ya. Atau Galatia 3 ayat 13. Dengan matinya Yesus, Kristen dibebaskan dari hukum Torah, dan tidak lagi dipenghambakan dengan kuk penghambaan kepada Tuhan. Itulah Tuhan Lamsen. Jadi, Anda mencoba untuk mencampur adukkan ajaran pagan, mitologi Yunani, dengan konsep yang diajarkan oleh para nabi. Salah, Tuhan Lamsen. Kalau Anda mengatakan Alkitab mengajarkan, tunggu dulu, yang Anda anggap Alkitab itu yang mana? Kalau kitab Anda itu adalah Alkitab, maka orang-orang Yudaism akan menjadikan kitab Anda itu sebagai kitabnya. Tetapi kan kitab Anda cuma terjemahan. Ya? Cuma terjemahan dari kitabnya orang Yahudi masuk ke dalam Septuaginta, kemudian diterjemahkan dalam bahasa-bahasa negara lain. Bapak sebut Alkitab, bukan. Kitab Bapak hanya terjemahan yang diambil secara ilegal dari kitabnya orang. Gitu loh, Tuan Lamsen. Kitab apa Anda katakan sebagai Alkitab? Tunggu dulu. Ya, tunggu dulu. Makanya kita dikasih akal, Pak, untuk berpikir. Bukan akal-akalan. Gitu, Tuan Lamsen. Iya, kalau Al-Quran beritanya seperti itu. Dulkifli percaya pada Al-Quran. Padahal Al-Quran itu beritanya bohong. Saya percaya kepada perkataan Yesus. Dia buka kitabnya orang Yahudi itu. Dia buka. Lalu dia buka kitab Yahudi. Yang ada tertulis itu nubuatan-nubuatan. Pada hari ini aku menggenapi nubuatan-nubuatan yang tercatat di kitab ini. Akulah Mesias. Loh,
Itulah sebabnya orang Yahudi marah kepada Yesus, tidak berterima. Tidak berterima. Memang orang Yahudi tidak kenal Yesus kok. Dia anggap itu anaknya Yusuf, anak manusia biasa. Dia kira itu anak biasa saja karena lahir di kandang domba lagi sepi. Ya, apalagi hina lagi. Yusuf itu kan tidak tenar, tukang kayu, miskin. Maka orang Yahudi merasa malu, merasa terpukul karena pengakuan Yesus. Begitu ya. Orang Islam pun sekarang begitu, tidak mengenal siapa Yesus itu. Karena perkataan Yesus, karena pengakuan Yesus, dia adalah menggenapi nubuatan di kitab orang Yahudi itu, maka orang Yahudi marah. Dianggap Yesus ini menghina agama orang Yahudi. Padahal Yesus sendiri menggunakan kitab suci orang Yahudi. Kitab itu dibuka. Ini nubuatan menunjuk kepada saya, dan saya akan genapi mulai hari ini. Itulah sebabnya dia dibenci orang Yahudi, ya. Jadi jangan gunakan Al-Quran menjelaskan tentang Yesus. Tidak laku. Al-Quran itu tidak mengerti siapa Yesus itu. Yang tahu Al-Quran adalah Yesus palsu. Lagi-lagi Tuhan katakan Al-Quran itu beritanya bohong. Tapi baca ejaan Al-Quran aja tidak bisa. Itu gimana ceritanya? Dari Anda tahu Al-Quran itu bohong dari sisi mananya? Sementara membacanya aja tidak bisa. Nah, ini kan gila namanya. Terus kemudian, perkataan Yesus itu benar. Ya, kalau perkataan Yesus itu benar dan Anda imani, Anda sudah menjadi Muslim. Ya, andai saja percaya pada perkataan Yesus, Anda sudah Muslim sekarang ini. Tapi buktinya tidak. Anda langgar semua ajaran Yesus. Apa ada perintah Yesus yang Anda lakukan sekarang? Coba. Sahabat yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersama-sama telah menyaksikan serta menyimak suatu diskusi yang menarik atau debat antara para apologet Kristen bersama dengan Ustadz Suma dan kawan-kawannya. Dan di mana kita melihat para apologet Kristen ini mereka mencoba menjelaskan tentang arti kutuk di dalam Galatia 3 ayat 14 yang di mana kematian Yesus di atas kayu salib itu merupakan suatu kutuk yang menjadi bahan Ustadz Sumer dan kawan-kawannya menyerang iman kekristenan, di mana mereka beranggapan bahwa tidak mungkin Yesus yang adalah Tuhan mati secara terkutuk seperti itu. Karena kalau kita melihat bahwa Ustadz Sumer ini dia kerap kali selalu hanya membahas satu ayat tanpa dia melihat konteks sebelum dan sesudah dan ayat sebelum dan sesudahnya seperti itu, sehingga ketika Ustadz Sumer mencuma satu ayat dan ayat itu dia jadikan sebagai sarana untuk dia menyerang iman kekristenan seperti itu. Karena kalau kita mau melihat, mendalami serta mau mengerti maksud dari Galatia 3 ayat 14 itu, di mana di situ berkaitan dengan hukuman kutuk dengan cara digantung pada kayu atau kayu salib, juga menjadi pokok pembicaraan Paulus bahwa kematian Yesus Kristus di atas kayu salib bukan hal yang kebetulan, tetapi suatu pernyataan bahwa dengan kematian cara digantung di atas kayu salib ini menyatakan bahwa Yesus menjadi terkutuk sebagai ganti manusia yang terkutuk atas dosa. Darahnya yang suci dan hakikatnya yang adalah Allah, sehingga darah tersebut adalah darah yang sungguh mahal, dan olehnya semua umat manusia dosa-dosanya boleh diampuni. Bagi orang percaya, kita mengerti bahwa kematian salib adalah tanda pembayaran atau pelunasan kutuk dosa, yang dimana seharusnya kita manusia yang berdosa yang digantung di atas kayu salib, akan tetapi Allah dengan karyanya begitu besar dan dinyatakan melalui Yesus Kristus yang menggantikan hal itu, sehingga melalui kematian Yesus di atas kayu salib dan darah yang tercurah, supaya hidup kita ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kepada Allah, kepada Yesus Kristus, hubungan kita dan Allah menjadi baik lagi. Dan dengan darahnya Yesus Kristus dengan lunas membayar hutang dosa kita. Kita bisa melihat di dalam Korintus 1 Korintus 7 23. Kemenangan yang sesungguhnya adalah dengan bukti bahwa Yesus Kristus tidak mati selamanya, tetapi dia bangkit sebagai tanda kita pun dibangkitkan setelah mati akibat dosa. Karena Yesus Kristus yang mengalami hukuman gantung pada kayu salib itu, dia bangkit, maka makna salib yang negatif itu berubah menjadi lambang kemenangan, sebab ia bangkit. Itulah kemenangan Yesus Kristus dan umatnya yang percaya kepadanya. Dan hal ini yang seharusnya Ustadz Suma pahami dan mengerti, di mana ketika dia mau menjelaskan hanya satu ayat, dia harus mencari tahu, menggali lebih dalam maksud dan tujuan penulisan ayat tersebut, sehingga dia tidak salah mengartikan seperti itu. Dan hal inilah yang
yang apa namanya, yang membuat Ustadz Suma dan kawan-kawannya juga menjadikan hal ini untuk menyerang iman kekristenan, bahwa karena kita Yesus mati terkutuk, padahal padahal itulah cara bagaimana Allah mau mendamaikan kita dengan kematian Yesus kayu salib, mengalahkan kutuk sehingga kutuk itu diubah menjadi berkat. Maka dari itu, Ustadz Suma, Anda harus lebih banyak lagi mempelajari lebih sungguh-sungguh kalau bisa. Lebih sungguh-sungguh mencari tahu apa arti dari kata-kata dari ayat tersebut supaya tidak lari dari konteks dan tujuan dan arti penulisan dari ayat tersebut. Dan kita terus berdoa untuk para apologet Kristen supaya mereka juga boleh terus dipakai Tuhan secara luar biasa untuk memberitakan kabar gembira, kabar sukacita, kabar baik, kebenaran yang selama ini disalahpahami dan tidak dimengerti dan dipahami oleh orang-orang di luar sana yang selalu berusaha untuk menyerang iman kekristenan dengan mencari kesalahan di dalam Alkitab seperti itu. Dan kita berdoa untuk Ustadz Suma dan kawan-kawan supaya mereka bisa dibukakan hati mereka sehingga mereka boleh melihat kebenaran dan keselamatan yang sejati yang disediakan oleh Allah melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sekian video saya di hari ini. Sampai berjumpa di video saya yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Thank you.